Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Umi Fatma Cooking. Di video kali ini, Umi akan membagikan resep puding yang sangat enak. Teksturnya super duper lembut, tampilannya menarik, dan cara buatnya sangat gampang. Puding ini cocok banget jadi ide jualan ataupun cemilan bersama keluarga. Nah, seperti apa cara membuatnya dan apa aja bahannya? Simak terus video Umi sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama siapkan satu bungkus biskuit Oreo. Selanjutnya pisahkan biskuit dengan krimnya. Nah, kalau udah selesai, selanjutnya masukkan ke dalam plastik 1 kiloan. Kemudian ini akan kita hancurkan. Jika ingin menggunakan chopper juga boleh, tapi jangan terlalu halus ya. Oke, seperti ini teksturnya. Setelah dihaluskan, selanjutnya kita sisihkan dulu. Lanjut, kita akan membuat adonan puding coklat. Siapkan panci atau pan, masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram. Kemudian, tambahkan 80 gram gula pasir, 2 sendok makan coklat bubuk, 1 sendok makan tepung maizena, 1/4 sendok teh garam, dan 700 ml susu cair. Aduk semua bahan hingga tercampur merata. Kemudian tambahkan 80 gram dakukin coklat atau coklat batang. Lalu aduk lagi sebentar dan selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Selanjutnya, angkat adonan puding lalu tuang ke dalam loyang. Nah, untuk loyangnya, Umi memakai ukuran 18x18 cm. Selanjutnya, tuang setengah bagian dari adonan atau kurang lebih 400 ml. Kemudian, ini kita diamkan hingga setengah mengeras. Lanjut, kita akan membuat adonan kopi Oreo. Siapkan panci atau pan, masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram. Kemudian, tambahkan 1 bungkus Nescafe klasik kemasan 2 gram dan 500 ml air putih. Tambahkan juga 120 gram susu kental manis atau setara dengan 3 saset. Kemudian, aduk semua bahan hingga tercampur merata. Oh iya, hampir lupa tambahkan sejumput garam. Maaf saat memasukkan garamnya tadi tidak kerekord. Dan kalau udah tercampur merata, selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Selanjutnya, angkat adonan puding, kemudian kita sisihkan dahulu. Jangan lupa adonannya ditutup rapat ya, agar panasnya tetap stabil. Lanjut, siapkan wadah yang cukup besar. Kemudian, masukkan 2 putih telur. Lalu ini kita mixer dengan kecepatan maksimal hingga putih telurnya soft peak atau lembut dan kaku. Nah, jika putih telurnya udah berbusa seperti ini, tambahkan 1 sendok makan gula pasir, kemudian ini kita mixer lagi kembali dengan kecepatan paling tinggi. Oke, jika putih telurnya udah mengembang, lembut dan kaku seperti ini, selanjutnya matikan mixer.
Kemudian, tuang semua adonan kopi yang masih panas. Lalu segera kocok agar putih telurnya tidak menggumpal. Kocok memakai kecepatan sedang hingga semua adonan tercampur merata. Nah, kalau sudah tercampur merata, selanjutnya matikan mixer, kemudian aduk-aduk memakai centong. Lalu masukkan remahan Oreo atau Oreo crumble sebanyak 5 sendok makan. Nah, ini Umi masukkan 3 sendok makan dulu, kemudian aduk hingga tercampur merata. Selanjutnya masukkan lagi 2 sendok makan. Kemudian aduk lagi kembali hingga tercampur merata. Dan selanjutnya adonan siap kita tuang ke dalam loyang. Sebelumnya kita cek dulu lapisan coklatnya. Jika udah setengah mengeras, segera tuang setengah bagian dari adonan Oreo. Lalu taburi lagi permukaannya dengan remahan Oreo. Kalau sudah selesai, timpa lagi dengan semua sisa adonan kopi Oreo. Jika ingin motif pudingnya cantik saat diiris, sebaiknya tunggu lapisan sebelumnya setengah set, baru ditimpa lagi dengan sisa adonan kopi Oreo. Nah, selanjutnya ini kita diamkan lagi kembali hingga setengah mengeras. Dan kalau udah setengah mengeras, timpa lagi dengan semua sisa adonan coklat. Tapi sebelumnya adonannya sebaiknya dipanasin terlebih dahulu. Tapi jangan sampai mendidih ya, cukup panas aja. Oke, selanjutnya ini kita diamkan lagi kembali hingga set atau mengeras. Nah, ini dia pudingnya udah ngeset. Selanjutnya, keluarkan dari loyang. Jangan lupa semat salah satu sisinya dengan lidi agar pudingnya mudah terlepas. Dan cara mengeluarkannya sangat gampang, tinggal dibalik aja seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya, iris-iris untuk bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Oke, seperti ini tampilan dalamnya. Masya Allah, cantik dan menarik banget. Alhamdulillah, tutorial puding coklat kopi busa Oreo-nya udah selesai dan siap untuk dinikmati. Ini beneran enak banget, super duper lembut, creamy, manisnya pas, gak bau amis sama sekali, gak bikin enek, pokoknya recommended untuk dicoba. Gimana teman-teman? Tertarik untuk mencoba? Selamat mencoba ya, semoga suka. Oke, sampai di sini dulu video Umi, semoga bermanfaat. Makasih udah nonton video Umi sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.